Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Baim. Ya, kali ini kita kembali bahas token game yang bernama MipMaster. Ini NFT game untuk play to earn juga, jadi kalian bisa dapat uang untuk jika bermain ini ya. Ini mirip sekali dengan Axie Infinity ya gamenya, cuma apa aja bedanya yang membedakan dengan Axie Infinity? Apakah game ini juga seru? Mari kita langsung cek aja ya. Apa saja fitur-fitur di game MipMaster ini. Ini juga bisa earn ya, kalian bisa battle dengan player lain untuk menerima Mip. Nah, untuk koin Mip sendiri, ini ada di jaringan Polygon ya. Ini layer 2 dari jaringan Ethereum. Layer 2 apa? Mungkin teman-teman bisa Google ya. Jadi untuk layer 2 Polygon ini istilahnya gas fee-nya murah atau biaya transaksinya sangat murah sekali, hampir di bawah 100 rupiah ya. Jadi kalau Ethereum mungkin sekali transaksi bisa 300 ribu, kalau untuk Polygon ini hampir di bawah 100 rupiah, ini sangat murah sekali ya. Jadi kalau kalian beli tokennya bisa langsung beli aja ya menggunakan Matic. Nah, nanti langsung aja kita lihat untuk gameplaynya. Nah, ini hampir sama ya, jadi battle 3 lawan 3. Untuk gamenya sendiri, ini bisa mipnya ini bisa digunakan untuk farming PvP. Lalu di sini ada juga fusion ya, kalian bisa fusion mipnya untuk menjadi new mip yang baru yang lebih hebat ya. Jadi mungkin levelnya lebih tinggi, mungkin attacknya atau ini lebih tinggi lagi, tapi kalian akan memburning 2 mip jadi 1 mip yang lebih hebat. Jadi mipnya ini nanti di burning guys, jadi supply mip di pasaran itu akan berkurang sehingga akan semakin mahal untuk NFT-nya, karena NFT-nya ini akan semakin berkurang guys akibat fusionnya tadi. Kalian juga bisa farming untuk mendapatkan mip, token mip lagi atau token baru lainnya. Lalu ini untuk roadmap-nya, kuartal 3 itu private sale dan IDO. Ini udah terjadi ya. Nanti untuk kuartal 4 mungkin PvP-nya battle-nya baru dibuka di untuk MipMaster ini. Untuk leaderboard juga, lalu gacha dan adventure mode. Langsung aja coba kita cek white paper-nya ya. MipMaster. Nah, untuk gameplay-nya ada battle, fusion, AFK, play to earn. AFK itu mungkin kalian bisa jalan otomatis ya. Nah, battle-nya nih. Nah, ini untuk 3 lawan 3 battle-nya. Seperti aksi juga ya. Coba kita lanjut play to earn. Nah, ini juga kalian bisa dapat token MIP. Nah, token MIP ini kita cek harganya sekitar 3 dolar. Ini memang dibanding aksi memang masih murah ya. Aksi itu tokennya udah 72 dolar, ini masih 3 dolar. Dan yang lebih menarik di sini adalah supply tokennya hanya 21 juta guys. Jadi kalau misalkan semakin banyak pemainnya, ini harga tokennya akan semakin mahal sih, apalagi di burn ya. Lalu, nah ini untuk NFT-nya sendiri, ini dibagi beberapa part ya. Jadi ada hair, wing, tail, arm, body, mod, eye. Jadi beberapa part ini semuanya NFT guys. Jadi kalian bisa jual armnya aja, tailnya aja, atau lain-lainnya. Nah, ini ada ini ya, apa namanya, purity-nya. Jadi kalau misalkan kalian apa namanya, partnya itu selaras, misalkan elemennya air semua partnya, nah itu purity-nya akan semakin tinggi nih bintangnya. Nih seperti nih, kalau kalian misalkan menggunakan elemen air semua atau menggunakan elemen api semua di dalam satu mip atau monsternya menggunakan part-part yang elemen air, maka ininya apa namanya, kekuatannya akan semakin tinggi guys. Nah, ini ada apa namanya, kelas-kelasnya ya, ada tanker, mage, assassin, supporter, hunter, fight. Jadi kalian bisa pilih sendiri mana kira-kira yang kalian ini butuhkan. Nah, ini MIPS token.
yang digunakan di dalam ininya ya. Nah, ini untuk supply-nya 21 juta ya, untuk IDO memang hanya 5%. Airdrop-nya cukup banyak nih, 21.000. Nah, ini untuk farming-nya kalian bisa cek di sini ya, di Meep Farmer. Nah, Meep Farmer ini kalian bisa staking, bahkan monsternya sendiri bisa stakingin ya untuk ngeboost stakingnya. Jadi kalian bisa stake monster Meep kalian, akan nambah bunganya sekitar 2%-an ya, misalkan 4% tambah 2%-an. Jadi semakin tinggi level Meep-nya, boosternya juga akan semakin tinggi sih. Jadi kalian harus mainin terus ya Meep-nya. Lalu kontrak master, ini kontraknya. Ya mungkin sekian untuk pembahasan Meep kali ini. Nanti kalau untuk update PvP lagi, kita akan update lagi ya guys. See you the next video. Bye bye.